Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan. Kembali lagi bersama saya, Ade Yusuf Kurnia. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kajian Quran Surah At-Taubah ayat 105 dan hadis tentang urgensi memiliki etos kerja. Selanjutnya, ini merupakan hadis, bukan, maaf, ini merupakan dalil ya. Mari kita baca, lalu disimak, diperhatikan dengan baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. At-Taubah. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Selanjutnya, asbabun nuzul dalam ayat ini yaitu memberikan kepada kita motivasi, semangat tinggi untuk bekerja dan beramal, agar setiap muslim memiliki etos kerja yang tinggi. Jangan sampai kita dicap sebagai umat yang malas dan tidak produktif. Hal penting lain yang harus menjadi kesadaran bersama yaitu setiap muslim diberi motivasi yang sangat tinggi. Selanjutnya, tafsir ayat. Poin pertama, cara bertobat dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat serta beramal solih sebanyak mungkin. Maksudnya, karena kita sebagai manusia tidak pernah luput dari salah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita yang ingin bertobat dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat. Zakat tentunya ada dua ya, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kalau zakat fitrah hukumnya wajib, sedangkan zakat mal itu bagi yang nisab. Poin kedua, melakukan semua yang diperintahkan kepada mereka. Maksudnya, misalkan kita sudah bersedekah, sudah zakat, dan sudah beramal soleh sebanyak mungkin. Nah, itu saja tidak cukup. Mengapa? Kita harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Misalnya, sunat diperbanyak, sedekahnya diperbanyak juga. Jangan hanya satu kali. Karena dosa pun tidak cukup dengan satu kali melakukannya ya. Tiga, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah. Ini poin ketiga, ini peringatan keras terhadap orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, isi dan kandungan ayat. Poin pertama, perintah bersedekah dan berzakat serta beramal soleh sebanyak mungkin bagi siapa saja yang ingin bertobat. Poin kedua, amal soleh yang mereka lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang mukmin. Setiap manusia akan dikembalikan ke dalam akhirat dan sekecil apapun amal yang dilakukan akan mendapatkan ganjaran. Empat, tak merasa cukup dengan melakukan taubat, zakat, amal soleh dan sholat, melainkan harus melakukan semua hal baik. Poin kelima, Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda tanpa mengurangi pahala bagi mereka yang memberi contoh. Poin keenam, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hadis tentang etos kerja yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Ubaidi Maula Abdurrahman ibn Auf annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtiba ahadakum
huzmatan ala dharihi khairul lahu min ayyas ala ahadan bayutiyahu aw yamnahu. Artinya, Abu Ubaid Maula Abdurrahman bin Auf mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh seseorang dari kalian yang memanggul kayu bakar dengan punggungnya lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, isi dan kandungan hadis. Yang pertama, meminta-minta adalah pekerjaan yang hina. Selagi kita mampu, mengapa kita harus meminta-minta? Ya, dan ada yang lebih hina lagi, yaitu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim harus bersungguh-sungguh dan berusaha supaya dapat menghidupi diri keluarganya dari hasil tangannya sendiri. Poin keempat, Islam sangat tegas mendorong setiap muslim agar bersungguh-sungguh ikhtiar yang maksimal menata hidupnya sehingga hidupnya sangat mulia, sukses dan berhasil. Lima, mengambil kayu bakar atau ranting yang berjatuhan di hutan untuk dijual adalah salah satu contoh pekerjaan yang mulia yang memerlukan kesungguhan. Selanjutnya, etos kerja. Etos berarti pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Etos kerja muslim adalah cara pandang yang diyakini seorang muslim bahwa bekerja tidak hanya bertujuan untuk memuliakan diri, tetapi juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh dan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, perilaku etos kerja dalam Islam, jujur dalam melakukan tindakan apapun di dalam pekerjaan, jujur dalam menyusun laporan, dan tidak ada unsur manipulasi. Rajin dan tekun dalam bekerja agar mendapat kepercayaan dari orang lain dan mampu menghargai pekerjaan kita. Selanjutnya, prinsip etos kerja Islam. Poin pertama yaitu segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita harus disandarkan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya amal kita itu menjadi amal kebaikan untuk kita. Dan poin kedua yaitu berorientasi kepada akhirat, karena kita hidup itu bukan hanya di dunia, melainkan kehidupan yang kekal abadi yaitu di akhirat. Oleh karena itu, jadikan segala amal perbuatan kita di alam dunia menjadi tabungan bekal di alam akhirat nanti. Dan poin ketiga yaitu berkarakter al-qawi. Artinya kuat. Kuat dalam apa? Kuat dalam intelektual, kuat dalam akidah dan wawasan yang luar biasa. Karena apabila orang yang mempunyai wawasannya tinggi, hidupnya akan kuat, tidak akan labil, terbawa oleh angin. Dan poin selanjutnya yaitu berkarakter alamin, dapat dipercaya. Apabila kita diberi amanah, apapun amanahnya maka kita harus menjaganya. Bekerja keras. Dan poin terakhir yaitu bekerja cerdas. Selanjutnya, ciri-ciri etos kerja muslim. Ciri-cirinya yaitu disiplin terhadap waktu. Waktu dimanage sedemikian mungkin. Kapan kita bermain, kapan kita tidur, kapan kita menuntut ilmu, maka harus dimanage sedemikian rupa. Jangan sampai waktu main dipakai tidur dan waktu belajar dipakai tidur. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, jujur. Yang keempat, istiqomah. Kreatif, memiliki tekad dan keyakinan, tidak berpikir menyerah, bertanggung jawab dalam bekerja, konsekuen dalam menghadapi tantangan, dan memiliki sikap tanggung jawab. Selanjutnya, manfaat kerja keras. Yang satu, untuk memperkuat karakter seseorang. Karena orang yang kerja keras pasti karakternya kuat. Dia akan tabah menahan segala ujian dan cobaan. Yang kedua, menjaga kehormatan diri. Bahkan bukan dirinya saja yang terjaga,
termasuk keluarganya, apalagi misalkan orang tersebut sudah menjadi tulang punggung keluarga. 3, merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dan 4, sarana beribadah karena Allah Ta'ala. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Kunjungi sosial media lainnya, seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.